kita tidak menunggu matang ya. Dia harus sering kita bolak-balik seperti ini. Jadi biar dia bisa terasap, kemudian masaknya betul-betul mantap, tidak hangus, tidak merata seperti ini. Jadi rasanya memang khas banget ya. Cuma sedikit capek karena kita harus semuanya harus kita bolak-balik. Jadi biar semuanya bisa matang bersamaan. Harus sering kita bolak-balik seperti ini. Jadi biar dia bisa terasap, kemudian masaknya betul-betul mantap, tidak hangus, tidak merata seperti ini. Jadi rasanya memang khas banget ya. Cuma sedikit capek karena kita harus semuanya harus kita bolak-balik. Jadi biar semuanya bisa matang bersamaan.